Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, habis itu Pak Cik. Dari rumah. Oh, dari rumah kok Cik? Ya. Oh, pakai Andi. Ya. Betau man seniman. Mama kerja Cik? Iya, Rabu Cik kerja. Oh. Iya, ini pun. Pak, arah potong kakek izin sih. Nah, 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 dari pada napang. Oh, apa harapan Pak Cik? Oh, nanti kemen Pak Cik ini gaji. Iya. Apa tuh kakek nak? Siaga. Buru baru abang semijin siaga. Oh, meh ni ni anuara si. Gambar gambar ni si. Bos putuan juga. Ayo kita. Ini cek tengah ni bangga. Oh cek, cek tengah. Cek tengah. Hari arah di bandar Mariati cek. Sekarang ni mana? Berarangan kah? Berarah. Ini dia tu tengah ni cerita kita jadi juga ya. Ah, cik. Jadi hari susun hari apa musim juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Para sahabat, hari ini kita bertemu dengan Cek Sukri Sali Gobal, putra dari legendaris Cek Didong Sali Gobal. Kita ingin berbicara sedikit dengan Sukri Sali Gobal, terutama karena Pak Sali Gobal akan mendapat anugerah budaya dari Bupati Aceh Tengah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana cerita ini? Kami mendengar bahwa almarhum Cek Sali Gobal akan mendapat anugerah. Apa benar itu? Benar ya? Benar. Bagaimana pengalaman sebagai putra dari Pak Sali Gobal? Apakah Pak Sali Gobal memberikan sesuatu tuntunan kepada Sukri? Ya, itu benar bang. Sedikit saya mengulangkan sedikit bahwa perjalanan Sali Gobal masih hidup untuk mendidik saya menjadi Cek. Makanya sekarang saya dipanggil Cek. Bahwa pendidikan dia sama saya dulunya sangat kejam sekali. Kejam dari disiplin maksudnya. Disiplin. Kalau disuruhnya kita berlagu harus detik itu terus. Coba Pin. Ini pelajarkan. Harus apalagi ada tamunya. Coba Sukri. Nanyakan terus. Langsung terus, enggak ada kita bisa ngelak lagi. Langsung gitu. Langsung. Dan dulunya memang sulit kita jadi Cek Bang. Harus kita hafalan. Hafalan. Lagu hafalan. Malah pernah berapa judul itu ciptaannya. Seperti Merantu Kujuli Jemen. Merantu Kujuli. Kujuli. Sikerna Poa. Ya. Sikerna Garam ke bahasa. Sikerna Garam. Itu 3 lembar 20 plio isinya harus hafal. Ciptaan Pak Sali Gobal sendiri. Iya. 3 lembar plio harus hafal. Berapa hari itu hafalnya? Sehari dua hari. Ya, apa? Tiga malam. Harus hafal. Lain lagu tambah lagi. Tambah lagi. Karena itu kan akan main lagi. Di mana main tu? Di Galu. Karena saya umur. Oh, bertanding. Tahun apa tu? Saya masih umur 13 tahun. Itu makanya saya lancar untuk apa tu menghafal. Mau bertanding, dapat lagu baru lagi. Seperti Perang. Itu dua double plio penuh hafal juga. Apalagi? Itu memang harus. Karena dulu kalau pakai buku malu. Bapak pun kutengok di kiri saya, saya di kanannya, enggak ada pakai buku. Langsung kayak apa itu namanya? Hafalan. Apa dibalas orang tua waktu dia membalas secara spontan tanpa buku. Spontan ya? Iya. Dan ada sesuatu. Ada dia. Kita enggak tahu, kadang-kadang terus
begitu spontannya ya. Orang corak rame kan artinya aku bilang aku masih anak-anak. Iya betul. Apakah bisa dibalas oleh bapak saya ini bilang ya. Suara orang tuh Iya bisa ya. Suara orang membalas serangan ya. Membalas serangan tapi dulu enggak spontan kayak sekarang kan. Iya halus tapi orang tuh halus. Mungkin kena ke hatinya. Halusnya anu simbol kan. Iya. Itu ya. Enggak tak curang tidak usih. Ya bukan. Sekarang kan ya kan. Iya. Jadi didikan itu disiplin. Terasa mungkin kejam deh. Kejam, iya. Terasa ya pernah saya dipukulnya. Jangan. Pernah dipukul? Iya. Diam deh. Jadi kemudian pertanyaan abang tadi masalah mendapat anugerah, saya memang berterima kasih juga kepada Pemda, karena Pemda kan baru kali ini menyumbangkan apa anugerah kepada Pak Sibol. Kepada Pak Sibol, karena ada juga dulu pernah saya terima PKA kelima tahun 2009. Dari Banda Aceh. Banda Aceh ya. Diserahkan oleh Bapak Bupati di Pendopo di apa di Sanjungan itu. Oh, pernah ya? Pernah. Sekali tahun 2009. Iya. Nah, baru kali ini muncul lagi ide Pak dari Pemda kan. Iya. Jadi beberapa mantan Aceh almarhum. Iya, diberi hadiah. Diberi hadiah untuk ahli waris. Ahli waris ini sebagai apakah penerus dia? Kalau saya ini kan penerus kan? Tanggal itu tengok, enggak. Tapi iyalah bersyukur juga orang tua kan mendapatkan tapi tadi anugerah tadi. Karya-karya Pak Sari Gobal ini selain di Takengon atau di Aceh Tengah, bagaimana berkembang? Ada berkembang keluar? Lah banyak bang. Banyak. Saya kan tinggal di rumah seniman dan tempat Takengon. Orang kadang-kadang dia mengambil S3-nya di Belanda. S3-nya di Belanda. Datang menyupai saya untuk meminjam buku itu. Buku Bidong, ciptaan bakal. Karya Sari Gobal itu. Dia pinjam dulu, Pak. Ini katanya. Dia kutulis dulu yang penting-penting itu. Kita bilang. Enggak apa. Karena kami dari Belanda. Ingin apa dalam apa itu mahasiswa itu kan saya enggak terang tahu kan. Skripsi, disertasi. Itu mungkin kan. Kalau S3 disertasi itu. Orang Gayo, orang Gayo. Siapa? Kenal enggak? Namanya lupa aku tahu, tapi orangnya asalnya dari Kebayakan katanya. Dari Kebayakan. Ya, dari Kebayakan. Untuk ya, S3 ya. S3-nya. S3 diambil di Belanda. Di Belanda. Diambil tahu enggak lagu-lagu apa diambil? Antara lain mungkin lagu jejari. Jejari seperti roda. Roda. Oh, dari ya mungkin sejarah dulu ya. Iya. Itu intinya aku tengok itu yang dia ambil. Iya, dia ambil. Iya. Alhamdulillah. Kemudian ada juga dari mahasiswa dari sini, dari Aceh Tengah. Sering menanyakan ke rumah. Untuk skripsi ya. Iya. Itu untuk bapak tuh kan, iya. Dalam anpas apanya, HP-nya, ya kegiatan karena itu mungkin untuk tugas kebetulan dia. Kalau di Jakarta gimana informasi? Karena pernah dulu lagu-lagu beliau di, wah itu di kalau dokumentasikan ya. Memang kalau ingat itu bang, ya. Nah, dua berapa tuh 1985? 1985. Kan pernah 10 tahunnya Pak Sari Gobal meninggal. Iya. Orang Jakarta apa tuh memperingati malam Sari Gobal. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Aku enggak ikut bang, cuma adik saya di sana masa itu. Dia yang paparin masalah bagaimana. Rupanya malam itu ditampilkan lagi dong bertanding bang. Bertanding. Nah, antara Kemara dengan Musara Bintang. Pak. Musara Bintang dan Kemara siapa cengnya? Kebetulan waktu masa itu dididik oleh adik saya tadi Pipin sama Endin. Endin ya? Endin dan Pipin. Endin dan Pipin termasuk. Pipin ini putra dari Pak. Dia yang penomor 3 nya itu kan. Adik saya. Kebetulan dia masa itu tugas di Jakarta dia seorang guru ya. Pokoknya bisa dia melaksanakan kegiatan itu bersama teman-teman atau
apa di Jakarta itu orang Melayu banyak. Ya, terjadilah malam Sekoba. Ya, aku dengar bang, anu kali dia sampai melelang. Katanya foto amat itu dibikin secara lukisan, lalu dilelang fotonya itu katanya kabarnya itu. Tapi sangat berharga dia. Sekarang fotonya itu kabarnya di Taman Ismail Marzuki ditempangkan di sana kan. Nah, kemudian waktu 2001 pernah orang Amerika membiayai klub Kemara Bujang. Artinya saya sebagai putranya, jadi saya yang apa mengumpulkan yang mana mengkoordinir mengkoordinir cek ini yang diajar oleh bapak dulu muridnya di bawah yang kena banyak ya memang kebetulan pas sama kemarin inilah baru ada berombongan orang di Jawa Jakarta. Selain itu belum pernah ketengok karena kami waktu berangkat kemarin itu sampai 30 orang. 30 orang. Dari Amerika katanya. Amerika ya. Itu sebelumnya judul berapa judul karangan ciptaan Pak Sarigoba. Waktu kami sebagai ahli waris. Ahli waris ya. Yang menampilkan di sana, yang mengingat lagunya di sana harus direkam dulu katanya. Direkam. Kalau enggak salah ingat saya judul lagunya 170-an, Pak. 170-an. Jadi waktu kami berunding sama adik-adik sama abang-abang masih yang sama Bapak yang pantu. Apakah bisa Bang aja pergi? Apakah bisa kalau adik? Rupanya di seluruh orang itu saya pilih di sana karena saya lebih jelas memperingati semua lagu itu. Ya, ingat ya. Seluruh lagu itu yang 170 itu hafal. Jadi kebetulan saya sendirilah pergi ke sana. Diisi berapa itu? 5 kaset. 5 album. Itu pun enggak sepanjang-panjang terus. Satu rap. Udah, udah lagu lain. Kalau sampai panjang sampai habis itu sampai 15 kaset, 20 kaset kira bang. Nah album, jadi itulah kira-kira apa itu mutunya ciptaan Pak Sarigoba itu. Orang luar pun termasuk menginginkan kan. Apakah kabarnya dulu kan seluruh lagunya itu di apa dirubah menjadi bahasa lain kan gitu. Oh, ya, tapi sekarang itu dimakan sudah ada yang dijelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Memang sekitar sekilas ada kita makan. Ada ya. Tapi belum dibukukan. Ada itu sendiri kadang yang apa membuat terjemahnya ada sedikit-sedikit itu itu beruntung kali juga karena itu belum total belum semua belum semua mungkin liriknya sebagian kemudian syairnya itu memang kalau saya menerjemahkan nggak bisa bang tapi itulah Pak Eta Ara bisa harus bahasa Indonesia. Ketika Pak itu kejadian dengan Pak Profesor Yunus Noto kembali kegiatan itu bukan? Ketika diundang. Iya. 2001 itu kan? 2001 ya. 2001 itu. Itu yang gagal Pak Profesor Yunus Noto. Kembali itu. Ya. Sumbangan beliau lah untuk mengingat Pak Sarigoba. Dan kali ini Bupati Sabella Kebakan yang akan berikan hadiah rencana tanggal 17 bulan ini pas hari kemerdekaan ya. Mudah-mudahan barokah dan insya Allah karya-karya legendaris Ceh Sarigoba akan dikenang sepanjang masa. Jadi inilah pertemuan singkat kita dengan ahli waris Pak Sarigoba, yaitu Ceh juga, yaitu Ceh Sukri
sekali gitu Pak.